Sekretaris DPW LDI Kalimantan Timur Imam S. Lutfi mendampingi Bagian Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPD LDI Kutai Timur berkunjung ke kantor DPP LDI Jakarta pada Senin 15 Januari 2023. Kedatangan mereka untuk studi banding terkait pengelolaan kantor berita LDI News Network atau LINES. Dalam pertemuan itu, Imam Lutfi mengatakan, studi banding merupakan salah satu upaya KIM Kutai Timur dalam menambah nilai ibadah dan memperkaya pengetahuan untuk mengelola media secara baik. Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan supaya kita menambah nilai dari ibadah itu dan kita memperkaya pengetahuan dari Linas Kutip agar kedepannya kita sama-sama satu jalan, ya, satu harapan bahwa ini adalah ladang amal soleh, ladang ibadah yang sangat luar biasa untuk perjuangan kita yang akan datang. Sementara itu, Ketua DPP LDI Koordinator Bidang KIM Hulikus Wahyudi mengapresiasi kunjungan KIM Kutai Timur. Menurutnya, kunjungan itu merupakan studi banding perdana KIM dan LINES dari luar Jakarta. Ini berarti teman-teman ini serius menggarap ini. Ini kita syukuri bersama karena apa yang DPP rencanakan, DPP programkan bisa berjalan di Kalimantan Timur. Ini sebagai upaya bahwa LDI ingin memperbaiki citranya. LDI ingin memberikan sumbangsihnya pada negara ini. Caranya gimana? Caranya kami memperbaiki komunikasi. Kutai Timur sudah mencoba menjajaki berjalan dan pada saat ini dari Kutai Timur datang ke sini untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, pada pertemuan tadi tidak hanya Kutai Timur yang menimba ilmu, kami pun di DPP juga menimba ilmu dan banyak masukan dari Kutai Timur. Ini semua wujud kerjasama, wujud kompak, supaya kita sinergi, makin LDI makin baik ke depan. Kami terutama tadi menekankan pada teman-teman Kutai Timur bagaimana mengembangkan, merekrut generasi muda ini. Kami di DPP, kami mencontohkan bahwa generasi muda ini punya banyak potensi. Waktu banyak, uang, tenaga lebih besar, gitu ya. Mereka senang googling, pegang gadget, bagaimana caranya mereka diajarkan sesuatu yang positif. Menurutnya, mengelola sebuah media diperlukan komunikasi yang baik antara KIM DPP dan jajaran di bawahnya, sehingga bisa saling bertukar pikiran dan gagasan agar media yang dikelola LDI beroperasi sekaligus berjalan dengan lebih baik. Bukan dari negara.